Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay. Jadi saya mendapat banyak persoalan berkenaan dengan satu kaji selidik yang dilaksanakan oleh pihak KWSP, yang mana kaji selidik ini telah pun di orang kata paparkan di dalam laman Facebook rasmi pihak kumpulan wang sempena bekerja KWSP. Dah kalau sampai hari ini dah melebihi 5 hari lah, dan sejak bersemalam ianya mendapat perhatian ramai pencarum disebabkan pelbagai respon dan juga perkongsian daripada sahabat-sahabat pencarum yang lain, yang mana mereka mengaitkan kajian literasi keuangan KWSP ini dikaitkan dengan pengeluaran KWSP secara bersasar. Banyaklah persoalan yang saya dapat berkenaan dengan kerja sidik ini. Tujuan kaji selidik ini adalah bagi meningkatkan kefahaman di antara pihak KWSP dan juga pencarum dalam orang kata berkaitan dengan pelaburan, berkaitan dengan simpanan dan juga keadaan semasa serta keadaan kewangan semasa pencarum, yang mana supaya pihak KWSP ini mendapat satu orang kata panduan ataupun mekanisme secara langsung daripada pencarum atau daripada rakyat Malaysia sendiri berkenaan dengan apa yang sedang pencarum alami, apa yang sedang pencarum rasai ataupun bagaimana keadaan pencarum pada waktu sekarang. Okey, jadi kaji selidik ini dia ada empat orang kata section. Yang pertama adalah berkaitan dengan kita dan juga isi rumah kita dari segi pendapatan dan sebagainya. Yang kedua adalah berkenaan dengan pelaburan, kalau tak salah saya, berkaitan dengan sejarah simpanan kita, kemudian kita mempunyai simpanan, saving sikit ataupun sebagainya. Dia ada tanya soalan-soalan yang berkaitan lah, dan pilihan jawapan yang diberikan sangat banyak. Kalau tak ada simpanan, nyatakan saja tak ada simpanan, kita kena berlaku jujur dalam soal didik ini. Dan yang ketiga adalah perancangan kita apabila sampai kepada usia persaraan. Antara soalan yang menarik adalah apabila sebagai seorang yang bekerja di sektor swasta, apabila sudah bersara kelak, macam mana kita nak meneruskan kehidupan harian kita. Ada banyak jawapan pilihan, lebih kurang dalam 8 macam tu, dan salah satu jawapannya adalah dengan mengharapkan daripada wang caruman kumpulan wang simpanan pekerja. Dan yang terakhir sekali adalah section berkenaan dengan pelaburan, yang mana pelaburan ni dia macam satu orang kata macam kuis macam tu lah, macam soalan dia ada tanya kita berkaitan dengan pelaburan, orang ni masuk 5,000, kemudian dia dapat jumlah keseluruhan pelaburan dia dapat RM5,830, jadi RM5,500 dapat RM5,830, jadi yang 330 tu berapa peratus kadar faedah ataupun dividen yang dia nikmati dan sebagainya. Okey, jadi di dalam kerja sidik ini dia tidak meminta sebarang maklumat peribadi daripada pencarum. Dan kaji sidik ni saya boleh samakan juga dengan seperti apa yang dilakukan oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat seperti petition. Dan tak mustahil ataupun tak keterlaluan juga jika dikatakan mungkin kaji sidik ini adalah untuk orang kata mendapatkan maklumat bagi memberikan gambaran kepada pihak kerajaan, Kementerian Kewangan dan juga pihak KWSP berkenaan dengan situasi pencarum sekarang ini. Berbanding dengan data yang dikumpul oleh PJR dan sebagainya, sudah tentulah pihak KWSP ataupun pihak kerajaan juga boleh mendapatkan data-data yang lebih tepat, data-data yang lebih rasmi untuk rujukan mereka sendiri supaya mereka tahu apa yang mereka patut lakukan. Bagi pandangan saya berkaitan dengan kerja sidik ini dan juga isu tuntutan pengeluaran secara bersasar, ianya nak kata tidak ada kaitan langsung pun tidak boleh. Tetapi sedikit sebanyak saya percaya apa yang pihak KWSP dan juga pihak kerajaan perolehi daripada maklumat daripada kaji sidik ini dapat diterjemahkan dalam orang kata isu tuntutan KWSP secara bersasar ini, yang mana mungkin kerajaan akan mempertimbangkan untuk membenarkan pengeluaran ini dan mencari satu mekanisme perlaksanaan bagaimana nak melakukan pengeluaran ini dengan orang kata mungkin ada satu win-win situation, pencarum dibenarkan keluar tapi
Dalam masa yang sama, pencerum masih lagi boleh menikmati faedah sehingga pada usaha persaraan serta tidak menyebabkan kena BSP mungkin mengalami orang kata kekurangan dana dalam pelaburan dan sebagainya. Mungkin itu yang tengah dikumpulkan sekarang. Jangan takut jika kaji sidik itu kalau ada yang banyak anda tak boleh jawab dan sebagainya, ataupun di bahagian terakhir itu anda tak faham dan sebagainya. Tetapi apa yang penting adalah berikan jawapan yang sejujur yang mungkin, terutama sekali di bahagian simpanan, pendapatan dan juga berkaitan dengan pelaburan. Itu adalah satu perkara yang penting supaya data yang diperoleh kelak boleh diterjemahkan dengan sebaik mungkin. Okey, jadi pastikan anda semua menjawab kaji sendidik yang telah dikeluarkan oleh pihak kedai BSP ini. Walaupun ada orang kata beberapa perbezaan pendapat dan sebagainya dalam isu tuntutan kedai BSP, serta mungkin ada yang berasa tak yakinlah kaji sendidik ini berkaitan dengan tuntutan pengeluaran secara bersasar dan sebagainya, kita harus ingat kerana kalau ikut orang kata tujuan kaji sendidik ini adalah untuk kedai BSP merangka, merancang, memahami dan sebagainya. Dan jika kita berpandukan balik kepada tuntutan pengeluaran secara bersasar yang mana yang telah dilakukan oleh pihak pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana saudara Azmi Buki telah berkongsikan bahawa mereka meminta pengeluaran ini dilakukan seperti pengeluaran usia 55 tahun, yang mana sudah tentulah perkara ini jika dilaksanakan perlu dimasukkan di dalam akta KWSP itu sendiri, yang mana perlu melalui perbahasan dan juga perbincangan dalam Dewan Rakyat. Sudah tentu ianya akan mengambil satu tempoh masa yang mungkin agak panjang, namun ianya bermula daripada sekarang, bermula daripada bulan 6 itu apabila Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat melakukan satu tindakan, satu tugasan kerja dan sebagainya untuk membuat tuntutan pengeluaran ini secara bersasar, dah sampai kepada referendum kepada Tuan Agong, surat kunjungan hormat, menghantar orang kata petisyen, menghantar referendum kepada Perdana Menteri dan sebagainya, menteri-menteri yang berkenaan, ahli parlimen yang berkenaan. Jadi sekarang ini kita lihat ada satu langkah baru yang diolah oleh pihak kerajaan, dan kita sebagai pencerum nak tak nak, walaupun kita mungkin kata kenapa lambat dan sebagainya, kita terpaksa dan kita harus untuk memberikan komitmen bagi menjayakan apa yang kita tuntut selama ini. Luangkan masa anda, jangan takut untuk menjawab, jangan takut rasa salah dan sebagainya. Galakkan orang kata ahli keluarga, sahabat-sahabat di sekeliling untuk menyusui sekali kaji selidik ini. Jadi itu saja sedikit yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube, Facebook ataupun TikTok saya, Fidul Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.